Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan praktikum ini, kita akan membahas anatomi sistema muskuloskeletal. Sistema muskuloskeletal ini mencakup tiga sistem, yaitu sistema skeletal, sistem tulang, sistema muskular, sistem otot, dan sistema artikular, sistem sendi. Setelah kegiatan praktikum ini, mahasiswa akan dapat mengidentifikasi sistema skeletal, mengidentifikasi sistema artikular, mengidentifikasi sistema muskular, dan menjelaskan gerakan-gerakan tubuh. Sistema muskular adalah suatu sistem yang terdiri atas tiga sistem, yaitu sistema skeletal, sistem tulang, sistema artikular, sistem persendian atau sistem hubungan tulang, dan sistema muskular, sistem otot. Sistema skeletal terdiri atas skeleton trunki, kerangka badan, singulum superior, gelang bahu, skeleton extremitatis superioris, tulang anggota badan atas, singulum inferius, gelang panggul, skeleton extremitatis inferioris, kerangka anggota badan bawah, dan kranium, tengkorak. Sedangkan sistema artikular terdiri atas solid joint, sendi padat, dan articulatio synovialis, sendi berongga. Sedangkan sistema muskular terdiri atas otot seran lintang, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama adalah sistema skeletal. Tulang atau sering disebut dengan skeleton dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu skeleton aksial, skeleton appendicular, dan ossicula auditoria. Skeleton aksial adalah tulang yang membentuk sumbu badan. Sedangkan skeleton appendicular adalah tulang yang menggantung di skeleton aksial. Ossicula auditoria adalah tulang pendengaran. Ossicula artinya adalah tulang-tulang kecil, auditoria pendengaran. Jadi ossicula auditoria adalah tulang-tulang pendengaran. Nah, ini gambar dari tulang secara umum. Tulang yang berwarna hijau ini membentuk skeleton aksial. Sedangkan tulang yang berwarna ungu membentuk skeleton appendicular. Di daerah sini, tepatnya adalah di daerah tulang tengkorak, yaitu di tulang os temporal, di bagian dalam terdapat tulang-tulang pendengaran yang disebut dengan ossicula auditoria. Skeleton aksial adalah skeleton yang membentuk sumbu badan. Terdiri atas kolomna vertebralis, tulang belakang, os kranium, tulang tengkorak, kemudian os hyoidium, tulang lidah, os costa, tulang iga, dan os sternum, tulang dada. Sedangkan skeleton appendicular terdiri atas ossa membri superioris, tulang anggota badan atas, ossa membri inferioris, tulang anggota bawah. Ossa adalah bentuk jamak dari os. Os artinya tulang, sedangkan ossa adalah jamak dari tulang. Ossicula auditoria, tulang-tulang pendengaran, terdiri atas malleus, incus, dan stapes.
Nah, ini adalah tulang-tulang pendengaran yang terdapat di bagian kiri, ya, dari tulang-tulang pendengaran kiri. Ini kalau dilihat dari samping, dari lateral, terdiri atas malleus, incus, dan stapes. Ini kalau dilihat dari aspek anterolateral pada sisi kiri tulang, ini adalah os malleus, ini os malleus, ini os incus, dan ini os stapes. Atau kalau diurai, ini adalah os malleus, ini os incus, dan ini adalah os stapes. Ini kalau dilihat digambar secara skematis, ini adalah gambar dari tulang-tulang pendengaran yang sebelah kanan dilihat dari depan lateral. Ini adalah bagian dari telinga luar, yaitu canalis acousticus externus dengan membrana timpaninya, dengan gendang telinga. Os malleus menempel pada membrana timpani. Kemudian bersendi dengan os malleus adalah os incus, dan bersendi dengan os incus adalah os stapes. Nah, os stapes ini nanti akan masuk ke atau menutup lubang yang menghubungkan nanti ke telinga dalam. Ketika tulang pendengaran ini terdapat di dalam rongga telinga tengah yang disebut dengan kalkum timpani. Tulang sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu pars ossea dan pars cartilaginosa. Pars ossea merupakan tulang sejati, sedangkan pars cartilaginosa merupakan tulang perawat. Pars ossea bisa dibagi lagi menjadi os longum, tulang panjang, os brepe, tulang pendek, os planum, tulang pipih, os irregulare, tulang tidak beraturan, os pneumaticum, tulang rongga, dan ossa sesamoidea. Os longum merupakan tulang panjang dengan kriteria panjangnya lebih besar dibandingkan dengan lebar dan tebal. Sedangkan os brepe, tulang pendek, ukuran antara panjang, tebal, dan lebarnya hampir berimbang. Sedangkan os planum, ukuran tebalnya lebih kecil dibandingkan dengan lebar dan panjang. Pada kegiatan praktikum ini kita akan fokus ke skeleton humanum, kerangka manusia. Kerangka manusia terdiri atas skeleton trunki, kerangka badan, cingulum superior, tulang bahu, skeleton extremitatis superioris, anggota gerak atas, cingulum inferior, tulang panggul, skeleton extremitatis inferioris, anggota gerak bawah, dan kranium, tengkorak. Nah, ini gambar dari tulang secara skematis. Ini dilihat dari depan, ini dilihat dari belakang. Yang pertama tadi adalah skeleton trunki, kerangka badan. Skeleton trunki adalah ini, dibentuk oleh kolomna vertebralis dari tulang belakang, kolomna vertebralis, kemudian sternum ini, dan 12 pasang tulang iga atau tulang kostal. Kemudian yang kedua adalah cingulum superior, tulang bahu. Ini terdiri atas clavicula dan scapula, atau kalau dilihat dari belakang, ini adalah scapula, ini clavicula. Ini adalah skeleton
singulum superior dalam Belanda. Kemudian skeleton extremitatis superioris anggota tulang atas. Skeleton extremitatis superioris anggota tulang atas terdiri atas os humerus tulang lengan atas, os radius, os ulna, ossa carpalia, ossa metacarpalia, dan ossa phalanges anus. Skeleton extremitatis superioris. Kemudian singulum inferior, tulang panggul, ini dibentuk oleh coxae, os coxae kanan dan os coxae kiri. Kalau dia dari belakang, os coxae kanan, ini os coxae kiri. Os coxae ini dibentuk oleh os ilium, tulang usus, os pubis, tulang kemaluan, dan os ischii, tulang dudu. Kemudian berikutnya adalah skeleton extremitatis inferioris anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah terdiri atas os femur, os patella, os tibia, os fibula, ossa tarsalia, ossa metatarsalia, dan ossa phalanges pedis. Dan yang terakhir adalah kranium tengkorak. Kranium dilihat dari depan, dilihat dari belakang. Kranium ini terdiri atas dua, yaitu tulang yang membungkus otak disebut dengan neurokranium, dan tulang yang membentuk wajah disebut dengan viscerokranium. Ini tadi kita menyebutkan ini adalah kolomnya vertebralis kalau dilihat dari depan. Kalau dilihat dari belakang akan lebih jelas ini kolomnya vertebrasi. Terdiri dari tulang leher, vertebra cervicalis, ini tulang punggung, vertebra thoracalis, ini tulang pinggang, vertebra lumbalis, ini os sacrum, dan ini os coccygeus. Sedangkan ini juga bisa dilihat dari costa ada 12 pasang. Ini adalah gambar yang gambar asli. Kita ulang kembali, ini adalah kranium, kemudian ini tadi skeleton trunki yang dilihat dari depan ada sternum, ada costa, dan ada kolomna vertebralis, kolomna vertebralis dan costa. Kemudian ini ada singulum superior terdiri dari clavicula dan scapula. Dilihat dari belakang dan dilihat dari depan. Kemudian ini skeleton extremitatis superioris terdiri atas os humerus, os radius, os ulna, kemudian ossa carpalia, ossa metacarpalia, dan ossa phalanges. Kemudian ini adalah singulum inferior yang dibentuk oleh os coxae, os coxae kanan dan os coxae kiri. Dan yang terakhir ini adalah skeleton extremitatis inferioris anggota tulang anggota badan bawah terdiri atas os femur, patella, os tibia, os fibula, ossa tarsalia, ossa metatarsalia, dan ossa phalanges. Kita bahas satu persatu ya. Skeleton trunki rangka badan tadi dibentuk oleh kolomna vertebralis, tulang belakang, costa, dan sternum. Jadi kalau kita lihat, ini adalah os sternum yang terdiri atas manubrium, corpus, dan processus sympoidius. Kemudian berikutnya adalah costa, ada 12 pasang kiri dan kanan, itu costa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian yang ini adalah kolomna vertebralis tulang belakang. Kolomna vertebralis ini dilihat dari depan,
ini dilihat dari belakang dan ini dilihat dari samping. Kolom vertebral masih bisa dibagi lagi menjadi vertebra cervicalis, tulang-tulang leher, kemudian vertebra tunggal, vertebrae jamak. Jadi kalau tunggal vertebra cervicalis pakai i di sini, kalau jamak vertebrae cervicalis. Ada 7 buah vertebrae cervicalis. Kemudian yang ini adalah vertebra torakalis atau kalau jamak vertebrae torakalis, torakalis. Vertebrae torakalis terdiri atas 12 buah. Kemudian ada vertebrae lumbalis, tulang pinggang, ada 5 buah. Kemudian vertebra sakralis ada 5 ruas. 1 2 3 4 5. Pada os, pada vertebra sakralis ini kelima ruas ini menyatu sehingga membentuk satu tulang yang disebut dengan os sacrum. Ini os sacrum. Yang terakhir adalah vertebra coxigialis, tulang ekor. Tulang ekor sama juga dengan tulang sakrum. Ini tulangnya menyatu. Sebenarnya jumlahnya ada 3 buah di sini. Ada 3 buah vertebra coxigialis. Kalau yang os sakrum ini ada 5 buah vertebra sakralis. Berikutnya adalah sinuron superior, tulang bahu, terdiri atas klavikula dan scapula. Ini gambar dilihat dari depan, ini dilihat dari belakang. Singulum superior, klavikula dan scapula, tulang selangka dan tulang ikat. Kalau dia dari belakang, scapula dan klavikula. Berikutnya adalah skeleton extremitatis superioris, terdiri atas os humerus, tulang lengan atas, os gladius, tulang pengungkit, ulna, tulang hasta, ossa carpalia, tulang pergelangan tangan, ossa metacarpalia, tulang telapak tangan, dan phalanges manus, tulang jari tangan. Ini os humerus, os radius, os ulna, ossa carpalia, ossa metacarpalia, dan ossa phalanges manus. Pada ossa phalanges manus ini pada jari pertama ada 2 ruas, jari 2, 3, 4, 5 ada 3 ruas. Kalau dilihat dari belakang, os humerus, os radius, os ulna, ossa carpalia, metacarpalia, dan ossa phalanges manus. Berikutnya adalah singulum inferius, os coxae. Ini dibentuk oleh os ilium, os ischii, dan os mundus. Ini os coxae kanan, os coxae kiri. Os coxae terdiri atas os ilium, tulang usus, os mundus, tulang pengaruan, dan os ischii, tulang lutut. Os coxae bersama-sama dengan os sacrum, vertebra sakralis, dan os coxigialis membentuk tulang, tulang pelvis. Ini dari belakang, os coxae kanan, os coxae kiri, os ilium, os ischii, dan os pubis. Os coxae bersama-sama dengan os sacrum dan os coxigialis membentuk tulang panggul atau yang disebut dengan tulang pelvis. Kemudian berikutnya adalah skeleton extremitatis inferioris, terdiri atas femur, tulang paha, patella, lengkut, tibia, tulang kering, fibula, tulang betis, ossa tarsi atau ossa tarsaria, tulang pergelangan kaki, ossa metatarsi atau ossa metatarsalia, tulang pelengkap kaki, dan os phalanges, ossa phalanges pedis, tulang jari kaki. Kalau di skeleton extremitatis superioris disebut dengan phalanges manus. Jadi
kalau kolanjis pedis tulang dari kaki, sedangkan kolanjis manus tulang dari tangan. Dilihat dari depan, dilihat dari belakang, os femur, os patella, os tibia, os fibula, ossa tarsalia, ossa metatarsalia, dan ossa phalanges pedis. Kalau kita belakang, os femur, os tibia, os fibula, ossa tarsalia, ossa metatarsalia, dan ossa phalanges pedis. Kemudian yang berikutnya adalah kranium tengkorak. Ini terdiri atas neurokranium. Ini membungkus atau meliputi otak dan visceral cranium, tulang membentuk wajah atau muka. Ini kranium dilihat dari depan. Ini adalah neurokranium, tulang yang membungkus otak. Sedangkan ini adalah visceral cranium, tulang yang membentuk wajah. Neurokranium terdiri atas os frontale, tulang dahi, os parietale, os temporale. Kalau kita lihat dari depannya, ada os sphenoidale dan ada os etmoidale di sini. Nah, kalau kita lihat dari samping, neurokraniumnya tadi terdiri atas os frontale, tulang dahi, os parietale, os occipitale, os temporale, os sphenoidale, sini nanti ada os etmoidale. Sedangkan yang visceral cranium ini dibentuk oleh os mandibulare atau mandibula, tulang rahang bawah, os maxillare atau maxillare atau maxilla, tulang rahang atas, os zygomaticum, tulang pipi, os nasale, tulang hidung, os lacrimale, tulang air mata. Di dalam nanti ada tulang sekat rongga hidung yang disebut dengan pomer. Kemudian di bawah mandibula, di sini nanti ada tulang lidah yang disebut dengan os hiopidium. Ini semua membentuk visceral cranium. Nah, visceral cranium tadi kalau dilihat dari depan, ini adalah os zygomaticum, ini os maxillare. Ini yang kita sebut tadi tulang sekat hidung yang disebut dengan os pomer. Ini adalah tulang hidung, os nasale, dan ini os mandibular. Nah, pada orang hidup di sini nanti ada tulang lidah yang disebut dengan os hiopidium. Ada titik penting, sebenarnya ada banyak titik di sini, tapi yang kita bahas di sini hanya dua, yaitu satu titik yang disebut dengan pragma dan lambda. Pragma adalah suatu titik pertemuan antara os frontal. Ini adalah atap dari tengkorak, dilihat dari atas ya. Ini depan, ini belakang, ini os frontale, ini os parietale, dan ini os occipitale. Nah, titik di sini ada titik pertemuan antara os frontale dan kedua os parietale, kanan dan kiri. Ini disebut dengan pragma. Sedangkan titik pertemuan antara kedua os parietale dan os occipitale disebut dengan lambda. Pada tulang yang belum menutup pada masa bayi dan anak, titik dari pragma ini pada asalnya merupakan suatu tulang yang dibentuk oleh tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun yang disebut dengan fontanella atau funtikulus. Ada 4 ubun-ubun pada bayi. Pertama terdapat pada titik pragma tadi. Sebelum ada pragma, terdapat fontanella dulu. Ya, fontanella yang disebut dengan fontanella mayor, karena ukurannya besar. Fontanella mayor. Karena letaknya di depan, juga disebut dengan fontanella anterior. Bentuknya ini rhomboid, ya, rhomboid.
Sedangkan di belakangnya tadi pada titik lambda, lambda sini, titik lambda pada masa bayi ini dibentuk oleh fontanella minor karena memang berukuran kecil, atau sering juga disebut dengan fontanella posterior karena terletak di belakang. Jadi pada masa bayi belum ada pregnan, belum ada lambda ya, tapi dibentuk oleh ubun-ubun fontanella anterior, fontanella posterior. Sebenarnya ubun-ubun ini masih ada dua lagi. Ini kalau kita lihat dari samping, ya, lihat dari samping, ini ada fontanella sphenoidal, ya, fontanella sphenoidal sini, dan ada fontanella mastoidia. Kalau fontanella sphenoidal ini terletak di antara os parietale, os frontale, os sphenoidale dan os temporale. Sedangkan fontanella yang mastoidia terletak di antara os parietale, os occipitale dan os temporale. Sedangkan di sini tadi ada fontanella major, ini ada fontanella minor. Selanjutnya kita masuk ke sistem kedua dari sistema muskuloskeletal, yaitu sistema artikularo, sistem hubungan tulang. Hubungan tulang ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu solid joint dan articulatio sinovialis. Solid joint ini adalah kalau hubungan tulang itu berbentuk padat, pada solid, solid joint. Sedangkan kalau hubungan tulangnya berupa ada rongga di situ, maka disebut dengan articulatio sinovialis. Solid joint masih dibagi lagi menjadi articulatio fibrosa atau nama lainnya adalah synarthrosis dan articulatio cartilaginea atau articulatio cartilaginosa. Secara gambar skematis ya, yang ini tadi solid joint, ini adalah articulatio sinovialis. Kalau solid joint tadi hubungan antara dua tulang atau lebih ini berupa hubungan yang sifatnya padat yang dihubungkan oleh jaringan konektif, jaringan yang padat di sini sehingga tidak ada rongga. Sedangkan kalau articulatio sinovialis di sini ada rongga persendian yang disebut dengan cavitas articularis. Ciri dari articulatio sinovialis ini kalau kita lihat di sini, yang pertama tadi ada rongga yang disebut dengan cavitas articularis. Rongga ini dibungkus oleh suatu jaringan padat yang disebut dengan kapsula articularis. Kapsula articularis. Kapsula artikularis ini memiliki dua lapisan, lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar berupa jaringan ikat yang padat, sedangkan lapisan dalam merupakan jaringan ikat longgar. Dan bagian dalam inilah yang memproduksi cairan sendi yang disebut dengan sinovia. Ya, jadi dari bagian dalam dari kapsula artikularis membentuk cairan sendi sinovia. Sinovianya kemudian disekresikan ke dalam cavitas articularis. Kemudian ujung dari hubungan tulang pada articulatio sinovialis ini dibungkus atau ditutup oleh kartilago. Yang tipenya di sini adalah kartilago hyalin. Jadi kalau kita ulang kembali, ciri dari articulatio sinovialis adalah ada cavitas articularis, kemudian ada kapsula articularis, ada cairan sendi atau sinovia yang terdapat di dalam kavitas articularis, kemudian ujung tulangnya dibungkus oleh kartilago hyalin. Pada sendi-sendi tertentu, untuk memperluas mobilitas atau keleluasaan gerak, pada bagian kapsula articularis ini kemudian terbentuk cakram yang membagi kavitas articularis menjadi dua bagian. Cakram ini disebut dengan cavitas articularis. Nanti ada gambarnya. Ini tadi adalah solid joint, sendi padat.
Sendi empat ini terdiri atas dua, yaitu articulatio fibrosa dan articulatio cartilaginosa. Articulatio fibrosa, contoh-contoh dari articulatio fibrosa adalah sutura, lymphosis, dan syndesmosis. Sutura ini kalau permukaan tulangnya ini berbentuk kayak mata bergaji, berkelok-kelok, ini adalah disebut dengan sutura. Ini banyak terdapat pada tulang-tulang tengkorak, ya, pada tulang-tulang tengkorak. Kemudian contoh lain dari artikulasi fibrosa ini adalah lymphosis. Nah, struktur disebut dengan lymphosis kalau hubungan tulangnya berupa satu tulang berupa tonjolan, ini berupa contohnya ini pada gigi ya, pada akar gigi ini berupa tonjolan, sedangkan bagian tulang yang lain adalah berupa kantong yang sesuai dengan tonjolan tulang tadi. Ini disebut dengan lymphosis, contohnya pada gigi, hubungan gigi dengan tulang rahang atas atau tulang rahang bawah. Kemudian syndesmosis, ini kalau jaringan fibrosanya ini sangat tebal, sehingga gerakan-gerakan antara dua tulang ini menjadi sangat terbatas. Ini contohnya antara os radius dan ulna dibutuhkan oleh membrana interosia. Ini adalah contoh-contoh dari articulatio fibrosa, sedangkan contoh dari articulatio cartilaginosa ini adalah synchondrosis dan symphysis. Synchondrosis ini kalau kemudian tulang ini dihubungkan oleh kartilago sini, sedangkan symphysis kalau tulang ini dihubungkan campuran dari kartilago dan jaringan ikat fibrosa yang disebut dengan jaringan fibrokartilago. Contohnya pada sendi antar tulang punggung, ya, artikulasi intervertebralis atau pada symphysis pubica. Ini tadi ya, artikulasi fibrosa dihubungkan oleh jaringan konektif fibrosa terdiri atas lymphosis, sutura, dan syndesmosis. Kalau lymphosis berupa tonjolan dengan kantong, sedangkan sutura permukaannya berkelok-kelok seperti mata bergaji, sedangkan syndesmosis dihubungkan oleh jaringan konektif fibrosa yang banyak. Ya, ini contoh dari lymphosis, jadi ada tonjolan ini dan ada kantong, ya, ada soket dan kantong. Contohnya pada hubungan gigi dengan tulang rahang. Sutura, ini pada contoh korak tadi, ini kalau dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa, kemudian permukaannya berkelok-kelok seperti mata bergaji. Sedangkan syndesmosis dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang jaringan ikat fibrosanya ini sangat tebal, sehingga ini gerakannya menjadi terbatas. Tipe artikulasio fibrosa yang lain adalah artikulasio cartilaginia. Artikulasio cartilaginia ini dihubungkan oleh kartilago hyalin atau jaringan fibrokartilago. Jaringan fibrokartilago merupakan campuran dari jaringan ikat, jaringan konektif fibrosa dan kartilago atau contoh dari kartilago artikulasio kartilaginia yang dihubungkan oleh kartilago hyalin ini adalah synchondrosis. Sedangkan contoh artikulasio kartilaginia yang dihubungkan oleh jaringan fibrokartilago adalah symphysis pubis. Nah, ini adalah bentuk dari suatu hubungan tulang yang disebut dengan synchondrosis. Pada synchondrosis ini yang menjadi penghubungnya adalah kartilago hyalin. Sini kita melihat dari satu buah tulang terdapat suatu jaringan kartilago yang disebut dengan discus epiphysialis. Ini merupakan jaringan kartilago yang berbentuk cakram. Jaringan kartilago ini terdapat di antara epiphysis dan metaphysis dari satu buah tulang. Jadi sebenarnya synchondrosis ini merupakan istilah yang salah kaprah.
karena ini sebenarnya bukan merupakan hubungan dari dua tulang atau lebih, tapi hanya terdapat pada satu tulang, yang belum terjadi proses osifikasi, yang belum terjadi proses penumpangan, sehingga dalam satu tulang tadi ada terdapat discus epiphysialis. Kemudian bentuk berikutnya dari artikulasi cartilaginia adalah simfisis. Nah, simfisis tadi yang menjadi penghubungnya adalah jaringan fibrocartilago, campuran dari jaringan konektif fibrosa dan cartilago. Contoh dari simfisis ini kita bisa melihat di sini pada hubungan tulang di antara kolomna vertebralis, di antara tulang punggung. Penghubungnya ini disebut dengan discus intervertebralis, suatu bentuk yang berbentuk seperti cakram yang dibentuk oleh campuran dari jaringan konektif fibrosa dan cartilago, discus intervertebralis. Atau bisa juga jaringan fibrocartilago ini terdapat pada suatu hubungan tulang yang disebut dengan simfisis pubica. Kemudian klasifikasi yang berikutnya, tadi kita sudah membahas artikulasi fibrosa, sekarang ada artikulasi sinovialis. Tadi sudah kita bahas ciri-cirinya, termasuk nanti di sini adalah discus articularis. Dan terhubungkan dengan kapsula articularis dan sama-sama juga dengan ligamentum atau ligamentum. Kita ulang kembali ya, artikulasi sinovialis. Ada cavitas articularis, ada kapsula articularis, kemudian di sekitar kapsula articularis ini ada ligamentum atau ligamenta. Kapsula articularis memproduksi cairan sendi yang disebut dengan sinovia yang terisi di dalam kavitas articularis. Kemudian ujung dari tulang ini dibungkus oleh suatu kartilago hialin. Pada beberapa persendian dari kapsula articularis ini kemudian terbentuk cakram, struktur berbentuk cakram yang disebut dengan discus articularis. Dengan adanya discus articularis ini, maka kavitas artikulasi ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, dengan adanya ini, maka nanti gerakannya akan menjadi lebih luas, menjadi lebih kecil. Dengan adanya discus artikularis ini, artikulasi sinovialis ini bisa diklasifikasikan berdasarkan jumlah sumbu, berdasarkan jumlah aksis, yaitu artikulasi monoaksialis kalau satu sumbu, artikulasi biaksialis kalau dua sumbu, dan artikulasi triaksialis kalau tiga sumbu. Contoh dari artikulasi yang satu aksis misalnya adalah artikulasi trochoidia dan artikulasi gingivus. Sedangkan yang biaksialis adalah contohnya artikulasi ellipsoidia dan artikulasi selaris. Yang tiga sumbu contohnya adalah artikulasi spheroidia. Nah, kalau berdasarkan bentuk permukaan tulang yang berbunga atau bersendi, maka artikulasi sinovialis ini ada beberapa klasifikasi, yaitu artikulasi plana kalau permukaan sendinya atau fasies artikulasinya berupa bentuk yang datar, plan artinya bidang atau datar. Artikulasi ginglimus sendi engsel, artikulasi kondilaris ini bentuk fasies artikularisnya berupa kondilus. Kemudian artikulasi spheroidia atau N artrosis atau bulugoidia sendi peluru. Artikulasi ellipsoidia ini berbentuk ellipsoid. Kemudian artikulasi selaris berbentuk plana, dan artikulasi trochoidia berupa sendi poros. Ini adalah gambar skematis dari klasifikasi artikulasi sinovialis berdasarkan fasies artikulasi atau permukaan persendiannya. Pertama adalah artikulasi plana, sesuai namanya maka ini adalah permukaannya datar,
pelana, udang, datar. Artikulasi pelana. Contohnya terdapat pada tonjolan antara bawah dan tengkil atas dari tulang belakang sini. Ya, jadi dia betul-betul terdatar, artikulasi pelana. Kemudian artikulasi ginglimus, sendi engsel. Jadi lihat di sini bahwa ginglimus ini dibentuk struktur permukaannya satu permukaan di satu tulang, tulang yang lain. Satu permukaan tulangnya berbentuk silinder. Sedangkan ujung permukaan tulang yang lain berbentuk cekung yang sesuai dengan silinder tadi. Jadi gerakannya nanti hanya ada satu sumbu, kayak seperti engsel. Contoh dari sendi ini misalnya terdapat pada hubungan tulang antara os, humerus, dan ulna yang disebut dengan artikulasi humeru-ulnaris. Kemudian ada lagi yang disebut dengan artikulasi trofoidian, sendi poros, sendi komputer. Jadi satu tulang berputar pada tulang yang lain, berporos pada tulang yang lain. Misalnya kita lihat pada hubungan tulang antara os radius dan os ulna, baik yang di bagian proksima atau di bagian distal. Ini namanya di sini adalah artikulasi radio ulnaris proximalis. Ini nanti akan terkait berupa sendi sendi poros. Kemudian berikutnya adalah artikulasi ellipsoidia. Sesuai namanya ini permukaan sendi berbentuk elip, bentuk bulat yang melandai. Artikulasi pleuropedia atau dengan trosis tapi berbentuk elipsoid, ini disebut dengan artikulasi elipsoidia. Contohnya ini ada antara tulang tengkorak dengan vertebral cervical 1 yang disebut dengan artikulasi atlanto artikulasi atlas dan continuus. Kemudian artikulasi selaris bentuknya seperti pelana. Bentuk seperti pelana ini pada satu ujung tulang sini satu sisi berbentuk tonjolan, sedangkan yang di sini berbentuk cekungan pada permukaan tulang yang lain. Pada yang berbentuk cekungan ada bentuk tonjolan, sedangkan yang berbentuk tonjolan sini ada bentuk cekungan. Jadi seperti pelana. Contohnya di sini antara persendian dari os radius misalnya dengan os metacarpal 1. Nah, kemudian artikulasi globoidia atau menarkosis atau spiroidia, ini satu ujung tulang berbentuk seperti bola atau peluru, sedangkan ujung yang lain berbentuk cekungan yang sesuai dengan peluru tadi. Nah, contohnya di sini adalah pada sendi bahu. Dia disebut artikulasi globoidia. Selanjutnya kita masuk ke sistem berikutnya, yaitu sistema muskular. Jadi tadi kita sudah membahas sistema skeletal dan sistema artikular. Yang terakhir ini adalah sistema muskular, sistem otot. Sistem otot ini sebenarnya ada tiga tipe otot, yaitu otot serang lintang, otot bolos, dan otot lintang ini merupakan otot puring. Jadi ada kayak gambaran pitak-pitak yang disebut juga dengan otot puring, atau sering juga disebut dengan otot skelet, karena sebagian besar dari otot serang lintang adalah melekat di kerangka. Sebagian besar rumah, sebagian kecil yang tidak melekat di kerangka, misalnya otot yang mengikari anus atau otot wajah itu tidak melekat pada kerangka. Tapi sebagian besar karena melekat pada kerangka sering disebut dengan otot skelet. Sering juga disebut dengan otot volunteer karena bisa diperintah secara sadar untuk berkontraksi. Kita juga sering disebut dengan otot somatik. Sedangkan otot polos ini sering disebut dengan otot involuntair karena dia berkontraksi di luar kerangka. Dia juga berkontraksi secara otonom. Otot polos ini kan terdapat di alat-alat dalam, sering juga disebut dengan otot visceral, atau sering juga disebut dengan non striatik, tidak berstria, tidak berpita.
seperti polos. Sedangkan otot jantung ini merupakan fungsinya kombinasi dari otot saraf bintang, otot saraf bintang dan otot polos. Dari otot skelet secara histologis, otot saraf bintang, otot jantung dan otot polos. Nah kalau otot saraf bintang ini tadi menter ya, jadi bisa berkontraksi di apa yang bisa sadar, kita secara sadar bisa mengkontraksikan otot polos. Tadi histrian, tadi struktur otot lurik di kita caranya begini, histrian dan multi nukleatif, jadi banyak inti, jadi dari satu sel itu bisa banyak inti dan branch tidak bercabang. Sedangkan otot polos ini seperti komputer berkontraksi secara kontinu. Atau sering disebut dengan otot non-striatif, tidak ada pita-pita, berbeda dengan otot skelet, tidak ada pita-pita yang polos. Dan intinya tunggal, intinya tunggal, dan bentuknya tamper, runcing di ujungnya. Sering disebut dengan ini bentuk fusiform, ya, tamper. Nah, kemudian campuran dari dua struktur ini membentuk otot jantung. Otot jantung ini dia berkontraksi secara involuntar, ya, secara otonom di luar kehendak. Ini sama dengan otot polos, tapi kemudian ada pita-pita di sini. Jadi, secara berpuluh ini mirip dengan otot skelet, tapi fungsi olahraga otot polos. Ya. Pita-pita. Kemudian nukleusnya tinggal di sini. Sama dengan otot polos. Sebetulnya yang dianggap dua ya, karena di sini ada sini satu sel otot jantung, di sini satu sel otot jantung, jadi dia ini tunggal dan dia bercabang. Ini misalnya bercabang sini, bercabang. Jadi ini ada dua sel otot jantung, ini satu, ini dua, ini bercabang, ini bercabang, ini berhubungan. Kalau otot skelet tadi tidak, ini bercabang. Ini secara strategis ya, jadi otot saraf bintang, ototnya saling panjang, begitu banyak, berapa semangat saraf motorik, dan berapa terjadi secara sadar, otot. Kemudian bentuk dari otot saraf bintang ini ada yang konsergen, kumpul di sini. Contohnya ini adalah musculus pectoralis major. Ada juga yang bentuknya melingkar, sirkuler. Contohnya di sini misalnya seperti garis kubis atau misalnya seperti garis oblik. Kemudian ada yang multivenatus, jadi banyak mata vena seperti mata pen. Kita di sini sama juga ini contohnya adalah seperti sep. Yang saraf ototnya berbentuk paralel, berjalan sejajar di sini paralel. Contohnya ini misalnya musculus sartorius, sartorius. Ada juga yang bentuknya satu mata pena sini, ini penatus. Contohnya ini adalah musculus extensor begitu. Kemudian ada yang dua mata pupen, satu di penatus, satu di penatus. Spectus temporis. Jadi untuk para fusiform, apa misalnya fusiform ya, contohnya ada spisep, ada fusiform. Sedangkan ya multivenatus itu yang sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan fungsinya. Kita hanya ambilkan otot yang sering, ya, otot penting saja. Misalnya ini musculus pectoralis major, ini musculus deltoideus, ya. Ini musculus bicep brachii,
sini masalah riset pada diri ada masalah spektris antiminis domain kemudian tadi masalah sartorius masalah spektris femuris masalah gastrocnemius masalah gastrocnemius kemudian ada masalah riset femuris masalah gluteus masalah dan musculus lapis sinus dorsi dan musculus trapezius. Yang berikutnya adalah bagian otot serang bintang. Nah, pada otot serang bintang ada yang disebut dengan origo, ada yang disebut dengan insertio, ada yang disebut dengan center, ada yang disebut dengan tampuk, dan ada yang disebut dengan caudal. Origo merupakan bagian penempatan otot yang liar sewaktu otot itu berkontraksi. Jadi kalau pada saat otot itu berkontraksi, ini otot penempatan yang liar, ini disebut dengan origo. Tapi kalau bagian penempatan otot itu berkurang sewaktu otot berkontraksi, maka ini disebut dengan insertio. Kemudian ada bagian yang disebut dengan otot yang disebut dengan venter, ini biasanya daging yang berwarna merah ya. Ini terdapat di pertengahan antara origo dan insertio. Sedangkan bagian tendon yang terletak di antara origo dan venter ini disebut dengan tampuk. Sedangkan bagian tendon yang terletak di antara venter dan insertio ini disebut dengan caudal. Bisa kita lihat lebih jelas ini dari skema ini. Ini misalnya perlekatan ototnya adalah di tulang. Pada satu otot ini nanti ada bagian yang melekat di tulang dan ada yang membentuk perut otot. Perut otot tadi disebut dengan venter. Kemudian bagian yang melekat ini, misalnya melekat di tulang, maka ini bisa berubah origo, bisa berubah insertio. Nah, kalau pada saat otot ini berkontraksi, kalau bagian yang melekat ini dia, ini disebut dengan origo. Tapi kalau terkait otot ini berkontraksi, bagian sini kemudian timbul pergerakan, maka bagian pelekatan ini disebut dengan insertio. Nah, kalau jaringan tendon dari otot ini berwarna putih di arah sini ya, kalau ini terletak di antara venter dan caput, maka venter dan origo, maka ini disebut dengan caput. Kalau bagian tendon ini terletak di antara venter dan caput, dan antara venter dan insertio, maka ini disebut dengan caudal. Jadi kita bisa, kalau kita lihat dari sini, bisa kita ambil ya, otak-otak dari sini, misalnya otak. Ini misalnya sebuah stromulus, yang melekat di sini, misalnya ya kalau ini otot kontraksi akan terjadi gerakan di sini, gerakan di kaki sini, maka bagian yang melekat di sini disebut dengan origo, bagian yang melekat di sini disebut dengan insertio. Sedangkan bagian ototnya ini disebut dengan venter. Mungkin di sini ada jaringan ikat, nah, karena ini antara venter dan insertio, maka ini disebut dengan caudal. Sedangkan yang sini, jaring ikat di sini antara origo dan venter, maka disebut dengan caudal. Kita contoh lain, kita misalnya pada muskulus pectoralis major, ya, lihat di bagian venternya, di bagian origonya di sini, ya, kemudian di sini caudalnya, ada caudalnya dan di sini ada insertionnya. Jadi, ini bagian-bagian dari otot. Kemudian yang terakhir adalah gerakan-gerakan pada tubuh ya, gitu. Dari sistem muskuloskeletalnya nanti fungsi utamanya adalah untuk membentuk gerakan. Kita bisa melihat di sini misalnya ya. Kita langsung lihat di sini. Untuk gerakan ini kita lihat anggota badan atas, anggota badan bawah. Jadi kalau gerakan ke sana, ya ini disebut dengan abduksi. Gerakan menjadi sumbu. Gerakan ke sana abduksi. Sedangkan gerakan mendekati sumbu disebut dengan adduksi. Ini sama ya, sumbunya sini
4 kursi ke dalam sana, 4 kursi ke dalam sana. Kemudian ada gerakan yang berputar, disebut dengan rotasi. Dengan rotasinya ke samping, disebut dengan rotasi lateral, atau sering disebut dengan eksorotasi. Pada berputarnya ke dalam, rotasi media, atau itu rotasi. Mungkin juga pada tungkai ini, ada rotasi lateral atau eksorotasi, ada berputar ke dalam, rotasi media, atau itu rotasi. Kalau kita lihat ini misalnya dari sendi bangun, ya. Sendi di sini, maka gerakan nanti mengecilkan sudut, itu sama dengan fleksi, gerakan memperbesar sudut disebut dengan ekstensi, gerakan di sini fleksi, dan di sini ekstensi. Jadi pada ini pada bahan ini, sini pun bahwa gerakan ke atas dan gerakan ke bawah, jadi bahu yang terangkat ke atas ini disebut dengan elevasi, bahu yang terangkat ke bawah disebut dengan detrisi. Kemudian kalau pada punggungnya kemudian bergerak ke sini ke atas disebut dengan fleksi, dan ke belakang disebut dengan ekstensi. Kepada sisi siku ini bergerak ke sana terpijak sudut disebut dengan fleksi, bergerak ke sana terpisah sebelumnya disebut dengan ekstensi. Ini juga sama pada sisi ke belakang bergerak ke sana fleksi, bergerak ke sana ekstensi. Sedangkan untuk gerakan rotasi, kalau telapak tangannya menelungkup disebut dengan pronasi. Kalau telapak tangannya terbuka disebut gerakan spinasi. Jadi terjadi karena ada sendi poros ya, artikulasi trofoidea. Sedangkan ini terjadi karena ada artikulasi gyrinus. Mungkin kalau pada sendi rahang sini artikulasi mandibula. Maka kalau mandibulanya maju di depan, ini disebut gerakan protrusi. Dan kalau mandibulanya ditarik ke belakang, maka ini disebut gerakan retrusi. Jadi kalau pada tungkai, ya gerakan ke sana, fleksi, ya, berbeda sudut. Sedangkan memperbesar sudutnya ke sana, ada ekstensi. Kemudian ada gerakan sirkumfungsi. Gerakan yang merupakan kombinasi dari gerakan fleksi, ekstensi, gerakan abduksi, adduksi, ya, dan gerakan indurasi, eksorotasi. Jadi gabungan ini, sirkumfungsi ini adalah gabungan dari gerakan rotasi, baik rotasi lateral dan sebagainya, gerakan abduksi, adduksi, dan gerakan fleksi, ekstensi, gerakan sirkumfungsi. Bedakan antara gerakan rotasi dengan sirkumfungsi, ya. Kalau rotasi ini gerakannya diputar pada sumbu, ini diputar, tapi kalau dia melakukan itu, gitu, yang kombinasi dari semuanya ini disebut dengan sirkumfungsi. Kemudian yang ini, kemudian tercatat kaki ini ada gerakan inversi, ya, inversi ke dalam, ya, nanti ke dalam, dan inversi nanti ke keluar. Kalau dari arah sirkumfungsi kita lihat ya, ini dorsal fleksi gerakan sana, teknik antar fleksi. Mungkin kalau ini banyak juga kita dengar yang kita ingin dia bergerak ke samping, maka ini disebut dengan lateral fleksi. Lateral fleksi di samping ya, gerakan sirkumfungsi gerakan yang menggabungkan semuanya sirkumfungsi. Contoh dari gerakan rotasi internal yang indurotasi di artikulasi kiri ya di sini. Gerakan atas ini adalah rotasi internal, sedangkan di sini luar dan rotasi besar juga. Dan sini ya, ini bukan yang di sini nanti di artikulasi kiri ini. Kedua posisi seperti ini nanti pada sini artikulasi kiri ini nanti akan diputar ke dalam sehingga membentuk gerakan rotasi atau rotasi internal. Sedangkan dari posisi seperti ini, jadi kita jangan melihat sini, tapi di sini ya. Pada saat posisi ini lengan bawah ini ke sini ya, ini nanti akan terjadi gerakan rotasi dengan rotasi internal, terisolasi rotasi. Ini tadi yang disebut dengan
mungkin yang bisa kita sampaikan pada kegiatan praktikum secara rutin lain ini ya, dari mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut tentang perpustakaan yang kita tampilkan di sini, bisa dari basic anatomi atau dari atlas B atau dari atlas yang lain, kita dari Wesley atau dari Marek, ya, Mansel, ini Kruzi, Kedokseptor atau dari Fisiologi, ya, atau dari Mo Essential Clinical Anatomy, atau dari ini kalau yang atlas Wesley, ini dari Rohan, ya, atau ini dari Photographic Atlas, ya, atlas fotografi, atau dari Selangin, atau dari Stendry. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan praktikum kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.